WhatsApp guys, WhatsApp lur, WhatsApp saudara-saudara, Ramadan Id Mubarak. Hari ini kita berada di Pasar Sapi Muntilan. Muntilas. Nah, ini tepatnya pada tanggal 30 Mei 2019. Nah, inilah kondisinya ya lur. Nah, jadi kita di sini tuh berangkat pagi-pagi dan kita mau apa ya? Mau memanjakan pemirsa. Mau memanjakan subscriber channel Sultan Mursyid untuk melihat kondisi sapi-sapi di pasar hewan Muntilan ini seperti apa, kondisi sapi yang paling jumbo, sapi yang paling keren, sapi yang paling jelek, sapi yang paling super, dan mulai dari harga perhitan dan lain sebagainya. Yang belum subscribe silahkan subscribe lur, dan silahkan like ataupun share di komen dan komen di channel Sultan Mursyid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sapi superan. Ini sapi superan di sini loh. Ini yang di sini tuh harganya pasti istimewa. Nah, ya, loh, karena ini bagus-bagus semua, semua dikasih kelenteng sapi. Kelentengan. Tapi untuk kelentengan seperti ini loh ya, bisa memesan saya, order saya ini bisa ini dengan harga yang sangat terjangkau. Kelentengannya loh. Ini penampakan dari depan seperti ini. Pasar Sapi Muntilan. Ini jenis bakalan ya, tempat khusus lur. Setiap kali saya ke sini itu pasti yang ada yang kelentengan semua itu harus di sini. Mungkin dari maskot atau ikonnya untuk jenis bakalan di pasar hewan Muntilan hari ini. Nah, ini harganya itu saya juga belum mengerti, harga per ekornya tembus berapa juta kah? Nah, dari kaki-kakinya seperti ini. Dari sekian sapi ini yang paling saya suka adalah yang ini lho. Sapi ini bagus, kakinya bagus, besar. Ini jenisnya simental, bokongnya juga bagus, tinggi. Ini saya mau kepoin harganya. Tapi sebelum saya kepoin harganya, kita lihat kondisinya. Kalau dari kepalanya seperti ini. Ini ya perkiraan, kalau di sini soalnya tempatnya ini tinggi loh ya. Tinggi hampir 30 cm dengan saya ini. Sapi ini walaupun kecil kelihatan besar loh. Walaupun kecil kelihatan besar loh. Yang kedua yang paling saya suka ini adalah ya benar-benar lihat toknya dulu. Kalau ini belum kurang suka saya ini. Ini sama itu bagusan yang ini ternyata. Saya akan kepoin harganya ini. Karena ini masih proses transaksi. Ini ada 5 ekor. Ini bakalan superan di pasar hewan Muntilan. Ketemu lagi dengan Mas Cina. Halo Mas Cina. Dari Jogja mas. Halo mbak. Dari Jogja. Dari Jogja pak. Punya sampean pak? Hah? Punya sampean? Iya. Dengan harga berapaan ini pak? Ini 24,5. 24,5. Empat-empatnya. Iya. Itu? Sama? Iya. Jadi rata-rata sapi ini dimasukkan video sama apa? Ugi ya pak? Video coba. Ugi. Oh, ini masuk Sultan Mursyid pak? Sultan Mursyid? Iya. Ya. Ugi sering masuk. Ini bapak, dengan bapak siapa? Bapak Priyo Purnomo. Priyo Purnomo, pedagang dari Magelang? Dari Jogja, Sleman. Oh, dari Sleman, ya. Berarti sering di Amber Ketawang? Ah, sering. Saya udah kok dua kali pak di Amber Ketawang, dan di sini dua kali sama. Iya. Ini kalau umurnya berapa umur? Paling ya 1,5 tahun. 1,5. Ini udah siap untuk Idul Adha pak? Ya siap ya. Udah siap kan? udah well pak ya? Ya udah. Kok bisa dapat cari sapi-sapi yang super ini dari kakinya semuanya ini? Ya, memang pilihan. Memang pilihan. Belinya pilih. Nek enggak super enggak beli. Oh gitu ya. Jadian. Nah,
inilah karena hubungi nomor saya. Berapa nomornya? 081 901 90 49 47 7 7 7 7 1 1 1 1. Alamat lengkap Melinting Banyurejo Tempel Sleman. Oke, siap-siap, ntar akan diiklankan ya, Pak ya. Oke. Semoga mendapat order yang lebih banyak. Amin, dan ya, menjadi barokah. Sultan Mursyid, Pak. Sultan Mursyid. Iya. Bukain nanti. Kalau cari di pasar sapi Amber Ketawang, Muntilan pasti ketemu. Iya, aku pasti sana. Iya, ya, Pak. Oke, ini adalah harga sapi 24,5 lor. Ini sudah siap untuk Idul Adha ya. Idul Adha, tapi sapi yang paling suka ini sapi saya ini lor. Ini yang paling saya suka dan yang ini lor ya. Nah, yang ini. Ini adalah sapi favorit saya ini. Karena dari kepala kakinya itu udah bagus semua lor. Ini juga mah. Hari ini terlalu pendek lor ya. Ini pendek ini. Ini masuk panjang ini. Oke lur, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum like silahkan like. Yang mau komen silahkan komen. Dan yang belum tombol tekan tombol lonceng silahkan tekan notifikasi untuk mendapatkan informasi terkini terbaru dari pasar hewan, dari kandang sapi dan lain sebagainya. Dari Sultan Mursyid yang menyediakan informasi tentang sapi persapian seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.